Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dimanapun berada, pada sore hari ini saya akan pergi ke Alfamart ya, dan kemudian pergi ke Kampung Ubi ya, dan pergi sama orang rumah atau sama istri ya. Ayo mic nih, bismillahirrahmanirrahim. Serang dulu kayak gini ya. Oke. Ya. Jangan lama-lama sama ya. Baiklah teman-teman, itu istri sedang belanja ya. Dan saya akan putar-putar dulu sekitar wilayah sini ya. Sambil menunggu beliau selesai belanja ya. Sebentar paling-paling ya. Thank you.
keindahannya luar biasa teman-teman. Wah, teman-teman asik sekali teman-teman ya. Asik sekali jalannya nih, taman ya. Luar biasa ternyata ya, ada taman ini loh. Dari sini teman-teman, aduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasiyat Mawfirah ya Rahimna Kudubana wa Yuhalihimna Allah Jamarat Bayan Bismillah ya Rahman ya Rahman ya luar biasa teman-teman, tamannya luar biasa nih, taman di kawasan ini, daerah kawasan ini ya, terpadu ini luar biasa, sangat cantik ya teman-teman. Nah, sangat cantik sekali teman-teman ya. Baiklah teman-teman, tidak lama-lama saya akan melihat istri saya sedang belanja, apakah sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai, maka perjalanan kami akan menuju Kampung Ube teman-teman, karena ada janji untuk mengambil ikan atau membeli ikan tadi, yakni katanya ikan belanak teman-teman ya. Jadi untuk itu kami akan persingkat saja untuk belanja di Alfamart ini ya. Coba kita akan tengok dulu istri saya apakah sudah siap atau belum. Belum banyak teman-teman, panas ya. Kelihatannya belum teman-teman. Di sini belum keluar beliau. Ah, panas daripada panas. Kita istirahat di sini teman-teman ya. Rehat di sini. Karena panas cuaca. Juga rehat ya, ada mobil mau masuk teman-teman. Mau enggak mau teman-teman ya. Oi. Ya udahlah. Oh ya udah. Leo sudah siap teman-teman. Ah ya. Membernya itu nomor telepon Abi ya? Siapa? Membernya itu nomor HP Abi. 18 76 ya. Oke. Oke ya, siap. Nah, kita ke Kampung Ube teman-teman. Dari durasi di atas. Ini sebelum ramai teman-teman. Ramai nanti teman-teman. Usah jalannya juga ramai. Ini sekarang masih sepi. Enggak ada beli pampes sedikit. Sedikit ya. Enggak kayak di sana. Berbal-bal. Oh ya, untuk sementara gitu ya. Yeah.
Baiklah teman-teman, kita sudah sampai ke rumah kawan ya. Selamat sore Pak Rajib. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Kampung Ubi di rumah kawan teman-teman ya. Nah, sesuai janji beliau. Minal aidin wal faidin. Masya Allah. Biasa nih. Kita sudah jumpa, sudah datang di Kampung Ubi teman-teman, ya, di rumah kawan, ya, untuk mengambil ikan. Nah, itu dia. Ikan. Ah, ada duitnya Mi? Tiduran. Ini uang ini. Ini, Abi mau tolong enggak? Enggak lah, biar secepat. Iya, lebaran aja. Hah? Salam lebaran, Mak. Sudah teman-teman, sambil menunggu orang rumah untuk keperluan beli ikan. Kita parkir dulu teman-teman. Nah, kita parkir dulu. Nah. Ayo. Mereka belum lah perasaan tadi. Ibu salah lihat apa saya salah dengar ya? Nampak jam katanya jam 9-an lah katanya beli geprek atau baru balik gitu. Sudah balik kata Marim. Kasih kata Mama mati. Oh, sudah balik. Udah lah kata katanya sibuk aja cuma pejalan tapi aku sudah pernah kan? Sibuk pejalan. Epa ada sibuk-sibuk juga. Bu Epa tuh, oh Bu Epa itu. Bu Epa. Oh, yang yang posyandu. Bulan April sampai ke Demai, belum ada bikin laporan. Coba bayangkan. Oh, satu orang atau semua orang? Kita maksudnya satu ini posyandu ini. Belum ya? Oh. Belum, orang-orang udah gitu. Oh iya. Jadi Bu Epa merepet-repet. Oh. Siapa yang belum datang, yang ulang kampung itu? Oh, lapor. Nanti enggak cair. Oh, beku terus ya. Beku terus. Ya. Oke lah. Makasih ya. Apa ikan dijual? Biar kemarin berapa? Tujuh lima. Terus jangan terlalu banyak. Air mencair ada. Ya, wah, ya. Sekilo itu standar. Ukuran pas ikan.
Iya, kalau lain kali lagi beli lagi itu etos. Kalau lebih dari itu kan BS. Oke. Jalan-jalan dulu. Baiklah teman-teman, alhamdulillahirobbalamin. Hajat kami pada sore hari ini sudah siap ya, alhamdulillah. Dari mulai belanja di Alfamart sampai pergi kampung ubi untuk membeli ikan sudah siap. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses selalu. Selamat sore.